Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu banyak rezekinya ya guys. Oke, sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman semua di sini karena lumayan agak lama ya saya tidak membagikan atau memberikan APN terbaru ya guys, dikarenakan dengan kesibukan masalah pekerjaan. Oke, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan membagikan satu APN tercepat dan sangat stabil sekali, masih fresh, khususnya untuk kalian para pengguna provider Telkomsel ya guys. Oke, untuk itu sebelum ke setting APN-nya, seperti biasa untuk teman-teman semua di sini yang belum subscribe, silakan kalian tekan dulu atau kalian padamkan tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya ya guys, agar kalian di sini tidak ketinggalan apabila saya membagikan video-video terbaru selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ya guys, kita ke setting atau ke tutorial APN-nya. Oke, seperti biasa silakan di sini pertama-tama teman-teman langsung saja buka menu setting atau setelan pada handphone kalian. Oke. Jika sudah, selanjutnya di sini kalian pilih kartu SIM dan jaringan seluler. Selanjutnya kalian pilih kartu provider kalian, kartu Telkomsel, baik itu kartu AS, Simpati, maupun kartu Halo ya guys, kalian semua bisa menggunakan. Lalu kalian pilih nama titik akses atau APN. Oke. Selanjutnya agar lebih mudah, silakan di sini teman-teman bisa langsung tambahkan APN baru saja ya, agar tidak ribet atau tidak perlu mengedit lagi. Oke, untuk yang pertama di sini adalah untuk nama ya guys. Untuk nama di sini bebas, terserah teman-teman. Mau dikasih nama apa saja boleh, silakan, terserah teman-teman ya, karena untuk nama di sini tidak terlalu penting ya guys untuk namanya, jadi bebas terserah teman-teman saja. Oke, dan di sini saya kasih nama APN Telkomsel Speed Up untuk yang pertama ya guys. Oke. Mungkin teman-teman di sini mau kasih nama lain atau nama apa ya, terserah teman-teman. Karena untuk nama di sini tidak terlalu penting. Oke, jika sudah langsung saja di sini kalian tekan OK atau simpan. Oke, yang kedua adalah untuk APN-nya ya guys. Dan untuk APN-nya di sini silakan teman-teman wajib memasukkan atau menambahkan prepaid.tesco-mobile.com. Oke, sekali lagi untuk APN-nya silakan teman-teman masukkan atau tambahkan prepaid.tesco-mobile.com. Oke, di sebelah kanan, di sebelah kiri atas sudah saya tambahkan. Teman-teman bisa lihat biar kurang jelas. Untuk APN ini speednya sangat mantap sekali ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu khawatir atau ragu karena di sini sudah dites atau diuji coba. Jadi speednya sangat mantap banget. Kalian nggak perlu khawatir lagi untuk menggunakan APN ini. Oke, jika sudah selanjutnya di sini teman-teman langsung saja tekan OK atau simpan. Oke, selanjutnya untuk proxy dan port di sini teman-teman kosongkan saja ya untuk proxy dan portnya. Langsung saja kita ke username atau nama penggunanya. Nah, oke, untuk nama penggunanya di sini silakan teman-teman masukkan atau tambahkan prepaid. Sekali lagi untuk nama penggunanya atau username-nya di sini silakan teman-teman masukkan prepaid. Jika sudah kalian tekan OK atau simpan. Selanjutnya untuk kata sandi ya, untuk kata sandi atau sandinya di sini sama. Silakan teman-teman masukkan prepaid untuk sandi atau kata sandinya. Oke, di sini menggunakan huruf kecil semua ya guys. Untuk username maupun untuk kata sandinya sama prepaid. Jika sudah kalian tekan OK atau simpan. Selanjutnya untuk servernya di sini kalian kosongkan saja. Langsung saja kita ke MMSC. Oke, untuk MMSC-nya di sini silakan teman-teman bisa masukkan atau tambahkan http://mmsc.mms.o2.co.uk/20021/mmsc. Oke, sekali lagi http://mms.mms.o2.co.uk/20021/mmsc.
Oke, bila kurang jelas, teman-teman bisa lihat di atas sudah saya tambahkan, atau kalian bisa screenshot saja agar tidak salah saat memasukkannya nanti. Jika sudah, selanjutnya sini kalian tekan OK atau simpan. Selanjutnya untuk proxy MMS. Nah, untuk proxy MMS-nya di sini silakan teman-teman bisa masukkan IP 100.103.102.232. Sekali lagi untuk proxy MMS-nya 100.103.102.232. Ini adalah IP sakti ya teman-teman. Untuk saat ini masih fresh. Untuk IP-nya tercepat untuk saat ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk menggunakannya. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kalian tekan saja OK atau simpan. Selanjutnya untuk port MMS. Untuk portnya di sini silakan teman-teman masukkan 8080 atau 8080 ya guys untuk port MMS-nya yang support untuk di semua TKP atau semua wilayah. Oke. Selanjutnya untuk MCC dan MNC di sini biarkan saja. Teman-teman tidak perlu merubah atau menyamakan dengan punya saya ya, karena di sini sudah otomatis terisi sesuai dengan TKP atau wilayah dan BTS kalian masing-masing. Jadi biarkan saja, tidak perlu dirubah lagi atau diedit-edit. Agar nantinya teman-teman bisa menyimpan ya atau disimpan untuk APN yang dibuatnya nanti. Oke, selanjutnya untuk jenis autentikasinya di sini teman-teman bisa pilih yang paling bawah yaitu PUB atau CAP. Oke. Selanjutnya untuk jenis APN-nya di sini teman-teman bisa tambahkan default, SUPL. Sekali lagi untuk jenis APN-nya default, SUPL. Di sini menggunakan huruf kecil semua ya teman-teman. Jangan sampai salah. Agar saat digunakan nanti tidak bolak-balik ke APN bawaan. Selanjutnya untuk protokol APN di sini kalian pilih yang paling atas yaitu IPv4. Oke. Dan untuk protokol roaming APN sama di sini kalian pilih yang paling atas yaitu IPv4 saja. Oke, dan untuk operator atau jaringan di sini teman-teman bisa pilih yang LTE atau sesuaikan dengan jaringan yang stabil untuk di TKP kalian masing-masing ya guys. Oke, ini saja untuk settingannya. Jika sudah, selanjutnya di sini kalian pilih simpan. Kemudian kalian pilih untuk APN yang sudah teman-teman buat tadi ya. Kalian pilih atau di sini kalian aktifkan. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung menggunakan APN ini atau diuji jaringan nggak masalah, terserah teman-teman. Oke, di sini saya akan tes atau menguji jaringan menggunakan aplikasi Speedtest. Oke, langsung aja di sini saya tekan mulai ya untuk pengujian jaringan. Untuk yang pertama di sini adalah untuk unduh atau mendownload ya teman-teman. Oke, sangat mantap. Lalu yang kedua adalah untuk unggah atau mengupload. Oke guys, jadi untuk yang pertama di sini adalah untuk unduh atau mendownload mencapai kecepatan 33,5 MB per sekennya, sedangkan untuk unggah atau mengupload di sini mencapai kecepatan 11,2 MB per sekennya. Sangat mantap, sangat kencang sekali untuk kecepatannya, baik itu untuk
unduh atau mendownload maupun untuk unggah atau mengupload. Dengan ping di sini 46 ms dan jitter 4 ms, ya cukup rendah. Sangat bagus juga untuk teman-teman yang suka dengan gaming atau game online. Oke teman-teman, demikian satu APN updatean terbaru khususnya untuk kalian para pengguna provider Telkomsel yang support untuk di LTKP atau semua wilayah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman agar orang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke, thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.